بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah kita boleh sambung majlis ta'lim, alhamdulillah. Ikhwan, kita ke risalah kita ini kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Lama buku ni kita tinggal, kita baca tinggal, baca tinggal. Baik, alhamdulillah ikhwan, kalau ikut penanda di sini, kita masuk tentang melihat ayat-ayat Allah di mana di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diikuti. Dan kita tengok para ulama kita menyebut tentang dalil-dalil mereka ambil untuk berhujah dengan kewujudan as-sunnah, tentang makan sunnah, tentang kedudukan sunnah itu dijadikan sebagai hujah. Di antaranya kita berhenti pada muka surat 51. Iaitu ayat Allah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. An-Nisa 80. Allah katakan barang siapa mentaati rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutuskanmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Di sini ikhwan, Allah menyebut may yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Dia di sini ikhwan seolah-olah mengangkat keraguan, mengangkat keraguan. Tak payah kita ragu-ragukan lagi kalau satu orang itu dia berada di atas satu manhaj, suatu jalan yang dia sedang mentaati perkataan Rasul. Dia buat itu kerana Rasul suruh buat. Dia tinggal kerana Rasul suruh tinggal. Tak payah diragukan lagi, faqad ata Allah. Itu adalah jalan ketaatan kepada Allah. Tak payah diragukan lagi. Cuma yang perlu kita buat apa dia ikhwan? Kita perlu kita buat yang kita sandarkan kepada Rasul itu, kepada Nabi kita Muhammad itu, apa hujah kita? Itu saja. Apa dalil kita? Bagaimana istimbat kita, istidlal kita, itu saja. Tapi setelah benda itu sabit, kita mentaati, kita buat benda itu, kita laksanakan kerana Rasul dan kita tinggalkan kerana Allah, kerana Rasul, kita ada dalil, Rasul suruh tinggalkan. Maka tak payah diragukan lagi, faqad ata Allah. Maka sesungguh-sungguhnya, kita telah pun mentaati Allah. Kita sedang mentaati Allah. Kita berada di atas jalan ketaatan kepada Allah. Dia buang keraguan kita. Tapi ikhwan, wa man tawalla, bukan semua orang boleh duduk di atas jalan itu. Bukan semua orang. Hidup ini penuh dengan liku-liku. Hidup ini penuh dengan suka dan duka. Ada masa kita taati Allah, kita seronok mentaati Allah. Jiwa kita ni rasa besar. Jiwa kita ni rasa bebas, rasa damai, rasa tenang. Tetapi ujian dikeliling akan buat kita resah. Perkataan orang, sungutan orang,
dia akan buat kita jadi goncang. Sebab mungkin sebahagian daripada yang kita ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, dia tak masuk dengan apa yang ada dalam mujtama' kita ni, dalam kita punya masyarakat ni tak masuk. Kita dah biasa dah dengan adat. Pasal tu Quran juga menyebut tentang jawapan orang-orang musyrikin kepada Nabi, kami mendapati nenek moyang kami, kami mendapati tok nenek kami macam ni, macam ni, macam ni. Itu di antara jawapan mereka. Sebab apa? Keraguan. Ini benda buat orang jadi ragu. Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tawalla," Allah katakan siapa yang berpaling, tak mau. Tak mau ikut, telah datang bukti, telah datang itu, dia tak mau. Akan ada itu. Hak ni akan wujud. Kita kata takkanlah satu orang tu dia mengaji 10 tahun, 20 tahun, dia dengar tentang Quran, dia dengar tentang hadis, dia dengar tentang sunnah, takkanlah tak ada ruang hati dia itu disentuh. Tapi 10 tahun, 20 tahun dia mengaji, dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia mengaji, dia tahu sunnah macam mana, tapi mungkin kerana dia ada sikit jawatan dalam masjid ke, dalam kampung ke, JKK ke, pengulu ke, dia kata nak buat macam mana, dah orang mau macam tu, buat macam tu lah. Nak buat macam mana, orang nak macam tu, kita macam tu lah. Dia sendiri tak berusaha apa-apa. Hidayah sampai, petunjuk Allah sampai. Salah satu daripada petunjuk Allah Ta'ala ini ilmu. Ilmu adalah petunjuk Allah Ta'ala. Allah bagi ilmu, Allah bagi pengetahuan, Allah izin kita duduk dalam majlis ta'lim, Allah izin kita membaca, Allah izin kita bermuzakarah, berbincang, munakasyah sama-sama kita. Allah izin. Ada orang Tuhan tidak izin. Kesibukan, keuzuran, masa. Tapi kita Allah Ta'ala izin. Tapi berpaling. Sama ada berpaling dengan niat yang buruk, ataupun berpaling mencari faedah hidup atas dunia, itu urusan dia. Tapi dia berpaling. Allah katakan kepada Nabi, "Fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Seolah-olah Allah kata kepada Nabi kita Muhammad, tak usah kecil hatilah. Tak usah sedih sangat. Sebab kamu ini wahai Muhammad, kami utuskan bukan untuk jadi bodyguard depa. Bukan kena iring depa 24 jam, tidak. Kamu kami jadikan bukan untuk memelihara mereka 24 jam. Tidak. Tak perlu sampai macam tu. Tapi fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar. Apa yang kami sampaikan kepada kamu Muhammad, kami turunkan, kamu sampaikan. Tak payah sembunyi-sembunyi dah. Zaman sembunyi telah berlalu dah. Sampaikan Islam secara benar, secara jujur, sampaikan. Maka bukanlah kerja kamu itu Muhammad untuk memelihara mereka. Ikhwan, ayat ini penulis kita ambil untuk menyokong tajuk di atas, iaitu isyarat daripada Al-Quran tentang wujudnya sunnah, iaitu may yuti'ir rasul. Bila ada rasul, ada sunnah rasul. Bila ada rasul, ada sunnah dia, perkataan dia, perbuatan dia, gerak-geri dia, hatta diam dia. Apa yang dia buat, apa yang dia takrirkan kepada orang, kesemua ini adalah isyarat kepada wujudnya sunnah. Kepada wujudnya sunnah. Itu maksud daripada tuan kitab kita, dia bawa ayat ini untuk menyokong tajuk di atas. Iaitu, Quran telah mengisyaratkan kepada kita tentang sunnah itu wujud. Sunnah itu wujud. Tak mungkin seorang Nabi ini, Allah Ta'ala bangkitkan, seorang Rasul Allah Ta'ala bangkitkan, kerja dia diam ya. Cakap sepatah dah, buat sepatah dah, hampa nak buat apa, hampa buatlah. Tak mungkin. Tapi bila Rasul bercakap, Rasul menegur, Rasul memimpin, Rasul memberi petunjuk, maka itu menunjukkan kewujudan sunnah itu berlaku. Kemudian ikhwatul iman, tuan kitab kita membawa lagi ayat 59 daripada surah An-Nisa, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'uzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu
Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul, yakni sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini lagi satu ayat tuan kita, tuan kitab kita, penulis kitab kita ini, dia nak membawa tentang isyarat daripada Al-Quran tentang wa'ati'u Rasul, kita mentaati Rasul. Bahkan ada perkataan farudduhu ilallah war Rasul, kembalikan masalah kita itu, selesaikan masalah itu kepada Allah dan Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri daripada kamu. Ulil amri sama ada pemerintah, kadang-kadang para ulama yang selesaikan masalah, kadang-kadang pemerintah yang selesaikan masalah. Hal-hal berkaitan dengan akidah, para ulama lah akan selesaikan. Hal-hal berkaitan dengan akhlak, ini kewajipan para ulama selesaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah adalah urusan pemerintah. Maka ulil amri minkum, taatlah kepada ulil amri minkum. Tapi tuan kitab kita ni dia tidak berhajat nak hurai ulil amri minkum. Dia hanya nak ambil ayat ini menyokong tajuk dia di atas, iaitu isyarat daripada Al-Quran tentang sunnah itu wujud. Sunnah itu wujud, isyarat daripada Al-Quran. Quran telah memberi isyarat kepada kita tentang taat kepada Rasul. Taat apa ikhwan? Apa yang dia cakap? Wa ma atakum rasulu fakhuzuhu, itu ketaatan. Wa ma nahakum anhu, apa yang Rasul itu tegah kamu daripadanya, hendaklah kamu jauhi. Mestilah kamu jauhi. Itu ketaatan. Itu ketaatan. Apa yang Nabi minta kita jauhi, itu mesti kita jauhi. Tapi ikhwan, tengok ayat ini, Allah Ta'ala katakan fa in tanaza'tum. Kalau kamu ni berlaku sesuatu yang kita kata, orang kata daripada khilaf biasa, sembang biasa, berbeza pendapat biasa, dia jadi tanaza', mula nak bertegang urat. Daripada tanaza' dia nak jadi iftiraq, nak jadi balah sampai pecah belah. Quran kata farudduhu ilallah. Farudduhu ilallah. Apa yang kamu hadapi itu, kembalikan kepada asal. Kita kata audah ilal as. Bawa masalah itu kembali pada asal. Apa bab dia? Apa bab? Kita kata daripada bab yang bahasa kita pakai, furu' sampai ke usul. Janji benda itu ada perbalahan, selesaikanlah. Orang berbincang bab besar pun orang bincang-bincang tak dapat perkataan satu kata. Bab kecil orang kata furu', bincang-bincang pun tak dapat satu kata. Tentulah ummah ini tak akan dapat satu kata. Tetapi untuk selesaikan bab itu, supaya dia punya surah dia, gambar dia itu tak jadi kalang kabut, tengok pada asal. Farudduhu ilallah. Mana ayat dia? Mana sentuhan dia? Bila kata ada ayat, akan ada para ulama memberi pandangan, memberi huraian. Apabila ada hadis, ada para-para syurah akan memberi pandangan mereka tentang hadis itu. Sekurang-kurangnya kembali ke situ, kita dapat dia punya asal itu. Kemudian atas masing-masing lah nak pegang apa yang dia yakin. Satu orang nak paksa satu orang yakin macam dia, tak boleh. Tak boleh, kita tak boleh paksa orang percaya macam kita. Tetapi sekurang-kurangnya kita ini melihat yang asal. Oh subhanallah, itu penting. Melihat wajah yang asal.
Bila Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli dalam hadis Imam Bukhari, sahabat ni depa mai duduk dengan Nabi 20 malam. 20 malam hidup dengan Nabi nak belajar agama. Sampai satu masa dah cukup dah 20 malam, Nabi tengok para sahabat ni yang main mengaji ni macam rindu dengan orang kampung depa, keluarga depa. Nabi kata sudahlah, pi baliklah. Dah sampai masa untuk balik. Nabi reti orang. Nabi reti orang. Pi baliklah, Nabi kata. Depa duduk dengan Nabi 20 malam ni, Nabi ajak depa sembahyang, Nabi ajak semua. Masa depa nak balik, Nabi keluarkan perkataan ini. Sallu kama raaitumuni usalli. Nabi keluarkan kalimah ni. Balik, didik kaum keluarga kamu, ajak kepada mereka adab, ajak ilmu dan ajak sembahyang. Macam kamu tengok aku sembahyang. Macam kamu tengok aku sembahyang. Jangan buat macam lain. Macam mana kamu tengok aku? Macam itulah Nabi kata. Jadi, bila kita jumpa hadis macam tu, kita mula melihat asal itu macam mana. Nabi ajak sahabat mengenal waktu sembahyang. Nabi ajak sahabat membezakan zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Nabi ajak para sahabat kenal waktu sembahyang. Nabi ajak para sahabat beruduk. Nabi ajak para sahabat masuk ke dalam salat. Tengok wajah yang asal. Wajah yang asal itu penting kita tengok. Apa pun wajah yang asal. Orang kata skrip tambahan itu kita dengar-dengar kita jadi huru-hara. Tapi skrip yang asal itu penting. Sangat penting kita tengok. Maka di situ ada petunjuk Allah Taala. Maka Allah katakan farudduhu ilallah fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah. Farudduhu ilallah kepada Al-Quran war Rasul, kepada sunnah-sunnah Nabi. Bila kata kepada Rasul, kembalikanlah kepada Allah dan kembalilah kepada Rasul. Apa kita nak kata kembali pada Rasul? Pada hari Rasul hidup, kita kata bolehlah kembali pada Rasul. Tapi pada hari Rasul dah wafat, Nabi dah tak ada, nak kembali macam mana? Maka apa kalimah kita nak terjemah kembali kepada Rasul? Kalau ayat ni turun di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah para sahabat ada masalah jumpa Nabi. Ada masalah jumpa Nabi. Quran kata wafikum rasul. Di tengah-tengah kamu ini ada Rasul. Tapi kita umat akhir zaman, bila selesai masalah, takkan nak ambil tiket kapal terbang pergi Masjid Madinah, pergi depan kubur Nabi. Kenapa? Kembali pada Rasul. Tidak begitu bacaan dia. Tentulah kembali kepada sunnah. Maka ini ada isyarat, kata penulis kita, menunjukkan Quran menyuruh kita ikut Rasul, kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah. Sama ada dengan jalan ghairu sarih ataupun dengan jalan sarih. Sama ada kita nampak ayat itu dengan terang ataupun kita tak nampak ayat itu dengan terang. Tapi Quran telah mengisyaratkan kita selesaikan hal kita kembali kepada Rasul. Jadi tak boleh kita selesaikan dengan hawa nafsu, dengan emosi, dengan akal, salah. Sangat-sangat salah. Tak ada ruang, tak ada satu inci ruang hidup ini dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarkan kita ni terkapai-kapai dan settle sendiri. Tidak ada. Hal-hal yang menjadi kepintaran kita, Nabi kata antum a'lam bi umuri dunyakum. Itu kepintaran kamu. Tapi hal bagaimana nak beribadat pada Allah, nak berhubung dengan Allah, bagaimana nak sabar. Hatta kita duk belajar dalam Riyadhus Salihin ni, Nawawi buka bab ikhlas, buka bab taubat, buka bab sabar, buka bab siddiq, bab benang, buka bab muraqabah, buka bab taqwa, buka bab muhafazah bisunnah, memelihara sunnah, buka bab berhati-hati dengan bid'ah. Semua bab dia buka. Dan dia kumpul hadis kepada kita menunjukkan Nabi tak tinggal kita sebatang kara. Nabi tak tinggal. Jadi, salahlah kalau kita rojok tempat-tempat lain. Salah. Dan satu perkara yang kita kena ingat, abad ikhwan, apabila Allah hantar Nabi mai kat kita, Rasulullah ni, Allah hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai, Allah bersihkan dia. Kehidupan dia tu Allah bersihkan. Allah bersihkan. Sampai ada ayat yang begitu besar, Allah katakan kepada kita,
wa ma yantiqu 'anil hawa. Sampai ayat sebesar itu turun, mengangkat keraguan. Tak perlu ada ragu lagi dah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Yang dia bercakap dalam urusan agama ini, dalam urusan ibadah ini, tak melibatkan hawa nafsu. Dia bukan daripada iradatun nafsi. Dia bukan daripada ingin diri dia nak bercakap, dia bercakap. Dia beza dengan kita. Kita, apa kita teringat nak cakap, kita cakap. Kemudian kita cakap, orang semua dengar, barulah kita bincang balik. Patut tak cakap? Pasal apa kita cakap banyak daripada min iradatin nafsi. Kita berbicara dengan apa yang ada dalam hati. Nabi tidak. Quran kata, dia berbicara itu melainkan wahyu yang Allah turunkan kepada dia. Lepas tu Allah cerita wahyu itu macam mana. Allamahu syadidul quwa. Zumiratin fastawa. Wahuwa bil ufuqil a'la thumma dala fatadalla. Sangat hebat ayat ini. Surah An-Najm ini. Sangat hebat. Bagaimana yang membawa wahyu itu satu orang syadidul quwa. Sangat kuat ingatan dia. Tak hilang. Jibril alaihi salam yang bawa. Sangat dahsyat. Bagaimana dia duduk di atas sana. Dia ingin mendekati Muhammad. Dia tengok Muhammad dan dia ingin mendekati Muhammad. Dia sudah berada di sisi Muhammad. Subhanallah. Kedahsyatan Allah cipta malaikat daripada nur. Dahsyat. Begitulah proses. Allah cerita macam mana wahyu itu turun dekat Nabi dan Nabi itu terjaga. Jadi apakah alasan untuk tidak kembali kepada Allah dan Rasul? Dan kita kena ingat, sehebat itu Allah Ta'ala latih para Rasul, dia tidak akan bawa benda kecil. Nak jadi utusan Allah ni, tak akan bawa benda kecil. Tak akan bawa benda kecil. Hatta dia berbicara soal janggut adalah satu urusan yang besar. Satu urusan yang besar. Oh, subhanallah. Kan kita ada pengalaman kan, Syekh apa nama? Syekh Muhammad Salih Utsaimin. Satu pengalaman yang besar. Pengalaman dia tu pelajaran kat kita. Dia mati kena sakit kanser. Bawa dia pergi sampai Amerika. Nak berubat di Amerika. Doktor nak buat rawatan pada dia. Kan? Tapi doktor kata pada dia, tuan, bila tuan makan ubat ni, rambut tuan semua ni akan luruh. Akan luruh satu-satu. Dia tanya sepatah. Dia kata, janggut luruh tak? Dia tanya sepatah, janggut luruh tak? Doktor kata, ya, janggut luruh. Apa dia dengar? Dia kata, tak apa. Aku balik. Aku balik. Dia tak mau buat rawatan. Dia memilih mati daripada janggut dia luruh. Dia kata, aku malu berhadap dengan Allah dalam keadaan tak ada janggut. Sedangkan kekasih Allah ajak aku simpan janggut. Subhanallah. Dia punya pemilihan itu mati. Dia pilih. Sebab bila datang daripada jalan Rasul, tak ada benda kecil. Tak ada benda kecil, hatta janggut. Hatta janggut. Pasal tu kalau satu orang tu dia tak simpan janggut, dia ada alasan dia. Itu hal dia. Tapi kalau dia benci, dia benci sesuatu yang sabit, dia tak suka, aku rasa geli, geleman lah. Iya, aku rasa hampa ni duduk simpan janggut ni, militan ke apa ni, geng-geng tentera Sulu ke apa ni, hampa ni semua. Dia memberi satu wajah yang begitu buruk, dia mesti beristighfar. Dia mesti beristighfar. Dia berbicara tentang apa yang Allah utuskan kepada Rasul. Dan ketika Allah menurunkan perkara ini kepada Rasul, Allah telah terangkan bagaimana bebasnya Rasul itu daripada cengkaman hawa nafsu. Dan ini adalah syariat. Jangan main-main. Karena itu hal janggut saja. Satu je lah janggut. Dia tak kecil. Dia tak kecil. Bukan hukum dia. Tapi kita berbicara apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul. Tidak ada yang kecil. Hatta Nabi ajak kita ambil sembahyang. Nabi suruh kita mulakan dengan bismillah. Bukan kecil. Bukan kecil. Bahkan masa makan itu, masa makan tu, Nabi tengok ada sahabat makan dengan tangan kiri. Nabi marah. Nabi tegur. Nabi kata syaitan yang makan dengan tangan kiri.
dan dia memberi alasan tak mau makan dengan tangan kiri, dan Nabi tahu alasan dia sombong. Nabi kata tidak ada orang bagi alasan melainkan sombong. Dan sahabat ni selepas daripada itu, orang ini dia tak boleh angkat dah tangan kanan dia. Subhanallah, sampai begitu Nabi. Hatta Ibnu Abbas tu, Ibnu Abbas yang kecil itu lagi duduk dengan Nabi. Nabi kata qul bismillah, qul bi yaminik. Nabi kata, Nabi ajak dia makan. Makan dengan tangan, makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan. Jangan dengan tangan kiri. Lah ada apa dengan makan kanan kiri? Tambah orang putih ajak kita cucuk dengan garpu, potong dengan pisau. Kalau nak jolok masuk dalam mulut kena pakai tangan kiri, kalau pakai tangan kanan kurang beradab, dia kata. Kurang beradab, dia kata. Tak, yang Nabi ajak sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar Nabi ajak. Hatta wudu Nabi ajak. Hatta makan Nabi ajak. Subhanallah, bukan benda kecil. Bukan benda kecil. Kita masuk masjid, Nabi ajak kita masuk dengan kaki kanan, bukan sesuatu urusan yang kecil. Tak. Kata Salman Al-Farisi ketika bercakap dengan orang-orang yang pelekeh Nabi ni, Nabi hangpa ni sampai masuk tandas pun dia ajak ke? Salman tak kata na'am, dia kata ajal. Tak syak lagi. Tak payah diragukan lagi. Tak payah ditanya lagi. Ya. Ya, Nabi ajak sampai setara tu. Dan tak mungkin orang mereka cara hidup, dia reka dengan kepala otak dia, dia boleh detail sampai perkara macam tu. Manusia akan lupa banyak benda. Manusia akan terlepas banyak benda. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terlepas daripada itu. Seluruh daripada apa dia bawa, dunia hari ini boleh membuktikan benda itu benar. Hatta janggut, hatta janggut. Orang kata janggut, simpan apalah janggut. Apa kena mengena dengan urusan hidup? Ada kena mengena dengan urusan hidup. Jawapan dia tetap ada. Pelajaran dan pengajaran tetap ada. Cuma masa berjalan kita tak sampai lagi ke situ. Kita akan jumpa satu persatu. Kita akan jumpa. Dan Allah akan tunjuk kebenaran Rasul dia. Dalam semua bab, Allah akan tunjuk. Kerana itu ikhwatul iman, maka sangat besar ayat apabila Allah katakan farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sangat dahsyat bila Allah kaitkan dengan sekiranya kamu beriman kepada Allah dan kamu beriman dengan hari-hari akhirat. Dan tindakan kita kembali kepada Allah dan Rasul, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu tindakan yang paling bijak, itu tindakan menghasilkan keputusan yang paling hebat. Itu yang paling betul. Tapi ikhwan, nak melangkah ke situlah Quran menggambarkan kepada kita macam mana raja iblis ni dia bawa gambar kepada kita ni, gambar takut, gambar menakutkan. Hatta kita buat sesuatu apa yang sabit daripada Allah dan Rasul ni, dia bermain gambar. Kita sedekah, dia bawa gambar kefakiran. Kita nak ikut sunnah, dia bawa gambar perpecahan. Nampak kita ni satu Malaysia, tapi tak dah kot pasal parlimen dibubarkan. Kita tak boleh dah pakai satu Malaysia, dah bubar dah. Maka kita tengok lepas ni apa pula. Dia bawa gambar bagi takut, pecah belah. Dia bawa gambar jangan, dia macam-macam gambar dia bawa. Itu kerja dia. Itu kerja dia. Dan Quran membawa kepada kita ayat-ayat yang sangat membimbing. Allah katakan udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kamu datanglah kepada Islam ini semua sekali, dan jangan kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Khutuwati syaitan, yang khilaf dengan Al-Kitab dan As-Sunnah adalah khutuwati syaitan. Langkah-langkah ada, khitah-khitah ada yang disusun, itu kamu jangan masuk dalam itu. Bila kita mendekati Allah, dia main perasaan takut. Kalau bukan syaitan, apa namanya? Siapa yang takut bila kita kembali pada Allah? Syaitan lah. Baca Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Minta Allah lindung. Makhluk jahat ni ada, ikhwan. Makhluk jahat ni ada. Tetapi apa yang lebih mukmin, dia memohon perlindungan Allah. Kita masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ih. Memang dalam tandas itu ada. Ada syaitan, memang ada. Al khubusi wal khaba'ih. Kita nak alau dia, nak alau dia dengan apa? Nampak ada. Nak pakai bulu runcing? Nak alau dia dengan apa? Dengan hisap rokok? Lagi dia kata dua pupu dia.
Nak halau dia dengan apa? Tak boleh halau. Tetapi satu benda kita boleh buat, memohon perlindungan Allah. Allah lindung kita. Allah lindung kita daripada keburukan makhluk ni. Dia kacau kita. Allah lindung kita. Kita berjalan dalam hujan ni, ikhwan. Kita tak ada daya. Macam tu kita buat, hujan berhenti. Kita tak ada power tu. Melainkan Superman, Batman tu lain bab lah. Kita macam hujan lebat, kita buat lagu tu. Abakadabra, hilang. Tak boleh. Tapi kita boleh lindung daripada basah hujan. Apa dia? Kita buka payung. Payung, kita pakai payung. Kita pakai raincoat. Kita berlindung di tempat yang teduh. Maka selamatlah kita daripada hujan, basah. Hujan tetap turun. Tapi kita lindung. Allah lindung kita. Kerja syaitan, kerja iblis, dia akan kacau kita, ikhwan. Katalah kita nak baca satu doa, ya Allah, ya Tuhan, hak nama iblis ni, hak nama syaitan ni, hang bagi mampus ke semua. Allah beri umur dia panjang sampai kiamat. Tapi yang kita boleh buat, ya Allah, hang lindung aku, ya Allah. Ya, perlindungan Allah itu besar, ikhwan. Allah lindung kita. Sampai kiamat, selagi orang tua-tua punya bahasa, selagi ada bintang, selagi ada bulan, adalah perjanjian. Dulu orang tua-tua punya MOU kan. Berapa sewa kedai ni? RM5. Perjanjian dia macam mana? Selagi ada bintang dan bulan. Ah, tu dia. Selagi ada bintang dan bulan. Maka tak bolehlah janji lagu tu. Tapi kita kata selagi ada bintang dan bulan, selagi wujud alam ni, gangguan akan datang. Tapi apa yang kita boleh buat dalam menegakkan ajaran Al-Quran ini? Berlindung kepada Allah supaya kata-kata hasutan itu tak merosakkan hati. Supaya yang kita belajar ni, ikhwan, kita yakin. Kita yakin. Susah. Kita belajar sunnah kata apa? Kita balik, jiran kata, ai hang pelik ada orang. Ni mak hang dah mati seminggu, katik apa pun tak buat. Ya. Perkataan tu buat jiwa kita kacau. Kacau. Hang ni aku tengok pelik pada orang. Aku tak kata apalah ke hang, tapi aku duk tengok dalam seminggu ni hang sembahyang subuh kunut pun tak baca dah. Hang pergi tak mana ni? Kalam tu dia kacau jiwa. Jiwa kita tak kacau, jiwa orang rumah. Jiwa dia tak kacau, jiwa pak mentua, jiwa mak mentua, dia kacau. Dan bila jiwa dia kacau, orang tu kacau kita. Kalau jiwa dia kacau, dia duduk sengap, leng. Bila jiwa dia kacau, dia cakap. Dia kata, ni ayah nak cakap ni, hang ni menantu ayah sulung. Ni dia pun duduk kata macam-macam ni. Dia pun duduk kata macam-macam. Tu imam tu dia punya duduk baca kunut, hang tangan lurus. Awak tangan hang terkeliat kan? Apa nak cakap? Susah. Kita nak bagi penjelasan, kita tak pandai. Kita cakap lebih, suara kita naik. Kita cakap, dia tak faham. Dan paling-paling susah fahamkan orang, dia kata, habis kalau macam tu, yang duk buat ramai-ramai ni semua salah. No? Tak apa, tak ada salah. Dia bagi lagi satu paku. Dia kata, habis kalau salah semua ni masuk neraka. No? Dia lepas ayat tu, man. Jiwa kita kacau. Apa yang kita boleh buat? Mohon perlindungan kepada Allah. Allah saja boleh lindung kita. Allah saja boleh lindung kita. Lindung daripada perkataan yang meragukan, perbuatan meragukan, hasutan-hasutan yang meragukan. Lepas tu bila kita pegang Quran, kita pegang As-Sunnah, kita mohon perlindungan daripada Allah. Maka Tuan kita ini diambil ayat ini, Ikhwatul Iman, untuk menyokong tajuk dia, iaitu tentang Quran telah mengisyarat kepada kita berpegang sungguh-sungguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan kita bawa ayat Al-Anfal 46. Wa atti'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh
Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini lagi satu ayat dia bawa kepada kita. Allah kata wa atti'u Allah wa rasulahu. Kamu taatlah sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya. Allah turunkan kalam Allah Al-Quran kepada Rasulnya. Maka perbuatan Nabi semua menjadi syariat, menjadi sunnah kepada kita. Maka Allah kata wa atti'u Allah wa rasulahu. Taat elok-elok. Pakai jalan ni tak usah ingat apa dah. Pakai jalan ni jalan terus. Ini jalan yang paling selamat. Quran kata apa? Wala tanaza'u. Pakai jalan ni tak usah duk dah apa-apa dah. Tak usah pecah dah daripada jalan ni. Tak usah keluar dah daripada jalan ni. Duduk di atas jalan ini. Fatafshalu wa tazhabari hukum. Kat tinggal jalan ni kena ragulah kerana apa? Tinggal jalan Allah dan Rasul kerana nak bersatu, kamu akan pecah. Kamu tinggal jalan Allah dan Rasul ini kerana nak bersatu, kamu akan pecah. Kerana itu bukan kesatuan. Itu bukan kesatuan. Itu talbis, satu tipu daya daripada syaitan. Dia tipu kita. Lepas itu jasa yang dibuat oleh Ibnu Jauzi, besar jasa dia. Dia menulis Talbisul Iblis. Oh subhanallah. Kita baca buku ni, macam mana Allah ilhamkan kepada dia otak ni. Dia boleh cerita satu-satu. Iblis tipu orang sufi, iblis tipu orang ni, macam mana dia tipu orang ni. Subhanallah. Pengalaman dia hidup tu dia tumpah dalam buku dia, Talbisul Iblis. Setan-setan menggunakan bahasa-bahasa yang dayu mendayu ni. Dia pujuk, dia rayu. Oh subhanallah. Dan dia membawa sikap imam-imam ahlu sunnah terhadap tipu daya iblis. Salah satunya bid'ah. Bagaimana sikap imam ahlu sunnah? Oh subhanallah. Dahsyat. Sangat dahsyat. Imam-imam ahlu sunnah, bila mereka bertemu dengan pereka bid'ah. Bukan pengikut, pereka. Ini orang ni, dia ini, orang putih panggil apa? Maker of bid'ah. Maker lah Pak Mik, maker. Dia ni pencipta. Kebanyakan orang pengikut, ini lain bab. Dia ikut pun dia tak tahu apa. Nak marah dia pun sangat, tak leh. Dengan dia kita terang lah. Tapi ni pereka ni. Maka Imam Abdul Rahman Ibn Jauzi, dia kata apa? Dia kata apabila ada pereka bida'ah tu mati, kan? Apabila ada pereka bida'ah tu mati, yang ni saya cakap lah kan, tapi nanti doktor boleh perbetul lah, tahkik daripada doktor lah. Dia kata apa? Bila ada imam bid'ah tu mati, imam sunnah kata alhamdulillah, sujud syukur. Yang ni saya tak tahu setakat mana, tapi jangan dok pergi buat lagi, kena tahkik daripada doktor kena tahkik dulu. Dia kata ada. Dia bawa riwayat Sufyan Tsauri pergi semayang mayat ahli bid'ah. Apa Sufyan Tsauri buat? Dia tolak saf. Dia tolak saf. Dia kata mati dah seorang ahli bid'ah. Kalau kita buat lagu tu lah, baru nak jadi gambar Hindu. Tetapi itulah sikap mereka pada zaman mereka itu, berjumpa dengan si pembuat. Si pembuat ini makhluk perosak. Dia yang buat, dia yang reka. Lepas tu dia beri kepada orang, dia kata agama. Imam Suyuti ditulis satu buku yang menarik, nama dia Tadribur Rawi. Tadribur Rawi. Di dalam tu dia ada buka bab tentang hadis palsu. Dalam Tadribur Rawi dia buka satu bab hadis palsu. Di situ dia cerita macam mana satu orang buat hadis palsu. Para-para imam hadis jumpa dia. Akhirnya jumpa dia. Apa dia kata? Dia kata, aku buat hadis palsu ni kerana aku melihat manusia ini suka sangat dengan fiqh Abu Hanifah. Dan mereka suka sangat membaca kitab-kitab Maghazi. Dan mereka meninggalkan tilawatul Quran, baca Quran. Maka aku membuat hadis palsu supaya mereka kembali mahu membaca Al-Quran. Ini maker dia. Ulama-ulama hadis jumpa orang macam ni dan repair mereka. Sebahagiannya bertaubat, sebahagiannya tidak bertaubat. Yang buat 4,000 hadis,
4,000 bukan jumlah yang kecil. Yang sampai kat kita banyak mana? Itu satu orang. Kalau dia boleh buat 4,000. Depa ni bukan satu orang. Dan macam mana bila hadis palsu ni masuk jadi daging darah masyarakat, dia jadi daging darah dalam wajah agama. Orang percaya tu agama nak buat pemulihan balik satu masa lebih lama daripada itu. Kalau dia ambil masa setahun nak reka hadis palsu, lepas tu dia ambil lagi setahun nak sebar hadis palsu, dia ambil lagi setahun nak bagi orang percaya hadis tu 3 tahun, kita nak repair, nak buat keluar balik hadis palsu tu bukan 3 tahun, 10 tahun belum tentu lagi. Pasal benda tu dah orang percaya agama. Orang percaya dah dia itu satu urusan daripada urusan agama. Kalau dia tinggal hadis palsu, dia anggap dia tinggal agama. Dia keluar daripada agama. Takut. Jiwa dia sangat takut. Nak repair itu, nak keluar balik itu, ini bukan satu urusan yang kecil. Makan masa begitu lama. Begitu lama. Subhanallah ikhwatul iman. Quran kata kepada kita, hari kita tinggal agama Allah Ta'ala ini, kita tinggal sunnah Nabi, hari itulah kita rosak. Allah kata, wasbiru. Hampa semua kena sabar. Hampa semua kena sabar. Ima kita sabar nak mengetahui hidayah Allah. Ima kita sabar pada hari hidayah tu sampai. Ima kita sabar kita nak beramal dan nak sampaikan pada orang. Allah kata, wasbiru. Semua kondisi ni kamu kena sabar. Dan para ulama lah orang yang paling sabar, ikhwan. Para ulama ni depa sabar. Sabar terima, sabar memberi. Sabar terima apa yang orang nak kata, sabar memberi. Memberi ni kena sabar. Kalau kita cakap satu dia tak faham, dia tanya pula. Kita cakap pula, dia tanya pula. Kita cakap pula. Kita pun sampai masa nak terang kat dia nak pakai bahasa apa pun tak tahu. Dia duk tak faham tentang situ. Kita ingat dia faham. Cara dia duduk angguk-angguk tu. Oh, dia kata, seh ni dah sak dah lah. Sekejap lagi dia tanya-tanya. Baru kita tahu dia tak faham. Dia tanya tu baru kita tahu dia tak faham. Subhanallah. Jangan main. Saya teringat dulu masa di pondok. Ustaz. Cerita. Satu orang dia mengaji. Buat puasa. Dia mengaji buat puasa. Ustaz Bakar cerita. Dia mengaji buat puasa. Duduk depan. Berkilik kitab duduk depan. Tok guru dia ajak lah buat puasa semua. Dah khatam dah. Jadi Tok guru tengok dia duduk depan ni. Lama dia duduk depan. Sajalah tanya. Lawak-lawak dalam kuliah tanya. Kata kat dia, Mat, ada soalan kah? Ada soalan kah? Dia kata kat Tok guru dia. Dia kata, nak kata ada pun tak tahu. Nak kata tak ada pun tak tahu. Tapi tanya apilah, dia kata. Tanya apilah. Tok guru kata, kita puasa. Matahari naik kita puasa, matahari jatuh kita buka puasa. Lah nak tanya, kalau hari tu matahari naik tak mau jatuh macam mana? Ataupun matahari jatuh tak mau naik. Ada tak puasa hari tu? Tok guru tu kata, tak apalah mak. Hang tunggu hari tu mai yang tanya lain kan. Selagi dia tak main untuk saya tanya. Ada orang dia tak boleh tangkap. Dia tak boleh tangkap. Dia ingat matahari ni, kita panggil dia mai, kita suruh dia pergi. Dia tak boleh tangkap. Bila tanya, begitu. Kena, para ulama lah orang yang paling sabar. Dia pun lah sabar. Sabar mendidik. Nak baca satu bab, 10 minit. Tapi nak mencari bab tu mungkin 2 jam. 10 minit kita bercakap. 1 jam kita buat kuliah. Tapi kita punya prepare mungkin 4 jam, 5 jam. 4 jam, 5 jam tak boleh buat apa. Buka satu kitab, buka satu buku, buka lagi. Buat nota kaki 4 jam untuk ajak 1 jam. Tu kalau tak sabar buat bebai. Tu tengah-tengah duk baca buku anak pula mai, bini suruh beli santan, time tu lah santan nak habis. Time tu macam-macam. Kan kadang-kadang assalamualaikum di luar ada orang. Kita time tu nak baca orang mai. Takkan nak halau. Takkan dengar orang bagi salam, tutup semua nakun-nakun tingkah, semorok bawah belakang kosyen. Orang mai bawah rumah. Kena sabar. Pasal tu para ulama sabar. Berapa lama mereka sabar seumur hidup. Pasal tu Imam Ghazali dalam Ihya membuka
keistimewaan ulama akhirat, dia kata. Warasatul anbiya ni ulama akhirat. Dia kata ulama dunia, ulama akhirat. Ulama akhirat kita boleh kenal keikhlasan dia, tawaduk dia, pengajaran dia, pelajaran dia, asuhan dia kepada ummah, kita boleh kenal. Tapi ulama dunia, dia kata, pun kita boleh kenal. Dia tak peduli orang reti, dia tak peduli orang faham. Janji dia punya kehidupan itu terjaga. Ini isyarat daripada Al-Quran. Quran kata pada kita, inna allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Allah tahu orang sabar. Allah bantu orang yang sabar. Oh subhanallah. Antara tengok Allah, dia nak bantu orang. Cuma lah dia nak bantu orang. Hamba-hamba dia. Allah kata, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minazulumati ilan nuh. Oh dahsyat ayat ni, sangat dahsyat. Allah itu wali kepada orang-orang yang beriman. Allah pembantu, pelindung tempat orang beriman mengadu nasib. Allah. Allah itu adalah wali pada orang-orang yang beriman. Dia yang selesaikan hidup orang beriman. Sampai pada peringkat apa? Allah keluarkan mereka itu daripada kegelapan kepada cahaya. Oh dahsyat. Bukan satu kegelapan, zulumat, banyak gelap. Semua itu Allah mampu keluarkan orang beriman kepada satu petunjuk dia, kepada satu nur, satu cahaya, dahsyat. Allah bimbing rentak orang beriman itu, Allah bimbing. Pada hari Allah uji dia, Allah tak biarkan dia. Pada Allah hari Allah bagi nikmat pada dia, Allah tak lepaskan dia. Pada hari dia susah, Allah sedang bersama dengan dia. Dia berbeda dengan orang-orang bukan mukmin. Wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut. Dia berbeda dengan orang-orang kafir. Orang kafir ni dia tak ada hidup dia jadi macam tak tentu arah. Awliya'uhum at-taghut. Dia bukan kata satu wali, dia cari pelindung ni, awliya dia ni, pelindung dia terlampau banyak. Lepas satu dia cari satu, lepas satu dia cari satu, lepas satu, tapi yang dia cari tu kesemuanya taghut. Benarnya melampau. Benarnya Allah tak redha. Masuk dia ke dalam perangkap syirik. Sampai pada perangkap dia sembah benda tu. Benda tu masih tak boleh tolong dia. Punya Allah cerita dalam ayat ni, hidup dia tu tak ada pegangan langsung. Bahkan sampai pada perangkap apa? Awliya dia itu, pelindung-pelindung dia daripada kalangan tarut itu, mengeluarkan dia daripada cahaya masuk ke dalam zulumat. Ke dalam perangkap kegelapan. Dalam gelap, jatuh lagi gelap, jatuh lagi gelap, jatuh lagi gelap. Sampai peringkat apa? Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Habis. Penamat di situ. Oh, dahsyat. Ada dalam kitab tafsir disebut, macam tafsir Muyassar dia sebut apa dia? Allah Ta'ala ini membantu orang-orang yang beriman ketika dia tafsirkan surah An-Nahl. Itu Allah bercerita tentang man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa-siapa daripada laki-laki dan perempuan yang melakukan amal saleh sedangkan dia itu orang-orang yang beriman pada Allah, maka Allah janji dekat dia nak bagi hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat baik. Allah nak bagi. Dalam tafsir ni dia kata apa? Kehidupan yang thayyibah itu Allah bagi kepada dia satu kehidupan yang mutmainnah. Satu kehidupan yang tenang. Allah bagi kat dia satu kehidupan yang sa'idah. Ada wajah bahagia. Dia kata apa? Walau kana min qalilul mal. Walaupun hidup dia tu di tengah-tengah kekurangan harta. Tengok kehebatan Allah. Dia mampu bagi hidup sedangkan kawan tu kurang harta. Dia mampu bagi sengsara walaupun kawan tu banyak harta. Subhanallah, sangat ajaib. Kita dengan pandangan mata kita ni, dengan pertimbangan kita sebagai manusia, bila kata kawan tu ada segala-gala, ada rumah, ada kereta, ada duit yang banyak, kita kata pakej kebahagiaan lah. Mau apa lagi? Katalah orang macam ni sakit, kita kata dia sakit pun tak apa, duit dia banyak. Yang jangan sakit kita, nak pergi hospital mana, nak bayar macam mana. Kita baca macam tu. Tapi tak. Ulama kita bagi tahu, walaupun orang itu mempunyai kehidupan yang sempit,
Allah campak keluasan di tengah-tengah kesempitan. Oh subhanallah. Subhanallah. Tengok kehidupan para-para nabi ini secara mata kasar kita tengok dihambat oleh musuh. Macam Nabi Allah Musa kan. 24 jam satgi sihir datang, satgi yang tu datang. Tetapi hati seorang nabi sentiasa damai. Di tengah-tengah rencah ujian itu sangat dahsyat. Cara Allah membela orang-orang yang beriman itu sangat dahsyat, sangat dahsyat. Maka tuan kitab kita Ikhwan dia bawa lagi satu ayat kepada kita daripada Al-Maidah ayat 92. Iaitu Allah Taala berfirman, "Wa atii'u Allah wa ar-rasula wahdharu. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin." Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hati. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Al-Maidah 95. Ini lagi satu ayat tuan kitab, penulis kitab kita memilih tentang isyarat bahawa jangan tinggal Rasul, jangan tinggal sunnah dia, dengar perkataan dia. Kitalah yang menyamakan hal kerja buat kita dengan Rasul. Kita yang kena menyamakan. Kita yang kena tengok dia. Quran kata dia ini sebagai uswatun hasanah. Kita yang kena samakan. Bukan kita ambil perkataan dia, kita samakan dengan kerja buat kita. Nanti ada tempat kita kena gunting, kena repair, nak bagi masuk acuan kita. Tapi kerja kita. Kita yang kena buang apa yang patut dibuang. Kurangkan apa yang telah lebih. Bagi masuk acuan yang telah Allah turunkan. Maka Allah katakan, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wahzaru. Dan kamu kena berhati-hati. Kalau kamu berpaling, fa in tawallaitum, kalau kamu berpaling, ketahuilah bahawa kebajikan, kewajipan Rasul kami hanya menyampai. Ada orang dia tak ikut pasal apa? Seumur hidup dia tak pernah dengar apa-apa. Ini urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi ada orang tak ikut pasal apa? Pasal kepentingan dia. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Dia tolak kebenaran kerana kepentingan. Ini sangat bahaya. Kawan hak lagi satu tu dia tak ikut pasal apa? Pasal dia tak pernah dengar apa langsung. Mati dengan yang tu lah. Tak pernah dengar apa langsung. Yang ni kita serah kepada Allah. Ini urusan Allah, bukan urusan kita. Serah kepada Allah. Tapi yang bahaya ni, yang duk dengar ni. Yang tahu kebenaran, hati dia terbuka, lepas tu dia tutup rapat. Dia tutup rapat. Saya kemarin ada satu pengalaman. Lepas baca khutbah jemaat, turun. Satu orang muda, saya ingat baru umur dia 40. Saya jumpa, dia kata, "Ustaz, saya nak cerita sikit." "Ustaz percaya ada apa saya nak cerita?" Saya kata, "Kalau tengok ke wajah inta, saya percaya lah. Inta cerita." Dia kata, "Ustaz, ni dalam kampung ni, ni ustaz baca khutbah ni dalam kampung ni." Dia kata, Minggu sudah. Dia cerita tu dalam masjid, tak keluar lagi pada masjid. Habis sembahyang qabliyah jemaat, saya duduk, dia mai. Dia kata, "Ni ustaz, dalam kampung ni, masjid ni lah ada jadi dua cerita. Semua jadi di sekeliling masjid ni dua cerita," dia kata. "Dua cerita tetapi di bawah bab yang sama. Bab batu arak," dia kata. "Bab batu arak." Saya kata, cerita pergi habis. Satu, mesyuarat. Daripada mesyuarat. Yang ni lah JK baru ni, mesyuarat. Sambung mesyuarat, panggil orang Jabatan Agama main duduk semua mesyuarat. Tengah-tengah duk mesyuarat tu, dia kata, "Ustaz, napala besar dalam kampung ni, dia tu, nama dia salah satu yang orang kampung pilih jadi pengerusi. Orang kampung pilih. Tapi Jabatan Agama tak pilih dia. Orang kampung pilih, orang kampung pada dia, orang kampung respect lah. Dia ni orang boleh buat kerja, pasang kemah ke, nak panjat pokok petai ke, semua dia boleh buat. Dia boleh buat, sampai tanam pokok padi pun dia boleh. Ini kira orang boleh buat kerja punya orang. Orang tak panjat pokok padi, dia boleh panjat." Oh, dahsyat dia ni. Dahsyat, kira luar biasa punya. Kehebatan dia ni, hebat.
saya nak kata ke ustaz ni, dalam rumah Allah ni, masa jabatan agama mai duk bercakap, dia tu naik, naik ustaz, naik dalam masjid, naik naik mulut berwarak. Mulut berwarak, tengok nama dia tak naik, dia maki sepatah. Saya pun tak mau sebutlah bahasa tu, ni masjid dia dah. Dia maki sepatah, dia turun. Ni dalam masjid ustaz cakap, dan orang kata dia ni orang yang paling bagus. Tapi hari tu dia kena betul-betul punya tani. Dia masuk, dia melelong kepala jadi 12-13. Dia lepas satu ayat, dia keluar. Satu ustaz. Ni, saya nak cerita ke ustaz, masjid ni punya hal dia. Lagi satu saya nak cerita ke ustaz. Saya slow sikit lah, Tok Bilai. Dia cerita saya. Tok Bilai. Anak dia kahwin. Anak dia kahwin. Anak dia kahwin, bukan dia kahwin. Anak dia kahwin. Saya nak cerita ke ustaz. Saya pergi kenuri ustaz. Saya pergi kenuri dia. Saya nak tanya ke ustaz, saya makan ni halal ke haram? Saya masuk kenuri, saya baik punya makanlah, makan-makan. Saya nak pergi tambah lauk di belakang, bentara-bentara duk masak ni. Bentara duk di belakang ni. Meja bulat yang kita duk buat makan tu kan. Meja bulat tu ustaz penuh dengan Carlsberg. Saya nak tanya ke ustaz, halal ke haram saya makan? Saya tak. Tok Bilal tu minum ke? Tok Bilal tak minum. Tapi dalam majlis dia ada yang tu. Anak dia kahwin. Saya nak tanya ke ustaz, macam mana benda ni semua? Anak kata apa tu? Ni 2013 kan, patut tak ada lah kan. Pasal kilang arak pun nak tutup dah. Kilang arak tu pun nak tutup dah. Depan kita ni ada kilang arak satu. Kat jalan Sungai Nyok tak silap saya. Satu kilang arak. Bincang cerita kat orang lah kan. Dah rahsia. Depa jual takaful. Takaful. Dia kerja situ lah takaful. Ada orang Islam kerja situ. Lepas tu syarikat takaful ni kan, insurans. Main jual. Lepas tu, dia kata dekat, dia kerja situ. Dia kata dekat takaful hang ni halal ke haram? Ni aku nak ambil kat anak bini aku tak mau benda haram. Aku mau takaful Islam. Jadi dia tu tengok dia pening kepala. Ha? Hang tanya aku takaful halal haram. Hang kerja tak mana? Tengok. Jadi tengok. Dia orang putih kata go up, go down, down go up. Dia jadi terbalik. Dia jadi kalang kabut. Tak tahu wallahu taala ikhwan, ada manusia kalau dia terlibat dengan benda ni semua, dia ekor kepala apa pun dia tak tahu. Ekor kepala apa pun dia tak tahu. Dekat dia TO dengan kasbut dia tak reti beza. Boh TO, daun ketum, kasbut dia tak tahu beza. Semua satu warna. Dia pun tak tahu daun ketum ni apa dia. Dia pun tak tahu kasbut ni apa dia. Kita kata harak. Dia kata harak tu mendatang apa? Bantuan baru pula kah? Ada orang lebih macam tu. Kalau betul dia tu, bendui tu bengkok lagi. Dia betul lagi. Tak tahulah kalau ada orang macam tu. Tapi kalau manusia ni saja cari masalah, saja cari masalah. Quran kata dekat kita, la yaslaha illal ashqa. Quran kata, Allah kata dia tak lempak masuk neraka melainkan paling celaka. Dia tak lempak masuk neraka melainkan paling celaka, betul-betul macam celaka baru dia lempak masuk. La yaslaha illal ashqa. Tak masuk dalam neraka ni melainkan orang cukup celaka. Tapi nak pi sampai tahap tu dapat piala tu bukan satu perjalanan yang mudah. Kita nak kata ke orang hang ni esok mati masuk neraka mana aku tak tahu, tak leh. Kita tak leh sebut macam tu, tak boleh sebut perjalanan hidup manusia ni. Kita boleh kata apa yang kita tengok sekarang, sahabat yang terbuat ni salah, ini maksiat sahabat,
Tapi kalau ada orang dia boleh naik anak tangga sampai mercu dia, oh dahsyat. Mungkin ini sampai pada satu peringkat fa'at ba'ahu syaitan. Syaitan sendiri dah duduk di belakang dia. Dahsyat dia boleh pergi macam tu. Oh kena hati-hati. Kena hati-hati. Orang buat majlis ada botiarak pun kita keluar. 7-11 pun kita tak masuk eh. Satu je 7-11 saya baru jumpa, tak ada arak. Tak ada arak. Manager dia tu sendiri buat surat, hantar pada ketua kampung, suruh ketua kampung protes jualan arak di 7-11 dia. Pasal apa? Dia nak jaga anak Melayu yang kerja jadi cashier supaya orang kapiak tak main beli arak. Dia kata apa? Yang duk main beli Sabtu malam minggu ni, orang Melayu. Kalau yang duk beli sempena apa Valentine ni, itu orang banyak orang kapiak. Tapi tiap-tiap minggu, Sabtu malam minggu duk beli ni anak muda orang Melayu. Dia sebagai orang yang usahakan 7-11 tu, dia rasa hati dia tak tenang. Dia buat surat hantar pada ketua kampung, hantar pada masjid, hantar pada JKK, suruh dia protes 7-11 dia dan dihantar pada syarikat dia, jangan main supply arak dah. Pasal apa? Orang kampung dia mengamuk. Dan 7-11 dia sampai hari ini tak ada batu arak. Ada orang berjiwa macam tu. Allah bagi hidayah macam tu. Tapi berapa orang? Ya. Dia pakai tudung, comel lho pakai tudung. Hak ni je kasbet jual batu arak. Cuma lagi kita nak kata? Nak kata darurat. Di Sabah pun tak istihad darurat lagi. Itu kira bunuh-bunuh tu. Tak kata pun darurat, KPO pun tak keluar. Kira biasa lah gitu je lah. Syekh Husaimin boleh pilih mati, tak mau bagi hilang janggut. Apa alasan nak pergi lepas anak kerja jadi cashier di 7-11 yang ada batu arak tu? Dengan kedai 4 segi yang kecil macam tu. Tak lepas, tak lepas. Buka-buka peti air dia ada. Jadi ada orang lah bagi hidayah, dia sama, dia punya 7-11, protes jangan jual arak. Oh, lagu ni kita rasa seronok. Dia tengok orang macam ni rasa seronok. Oh ya Allah, Allah bagi kat dia tu hidayah. Berapa banyak anak Melayu kerja tempat dia tu selamat daripada malapetaka arak. Ada satu arak, satu arak dah duduk dalam satu majlis. Kita nak masuk pun tak boleh masuk dah. Kita nak masuk apa? Kawasan Tuhan laknat. Nak masuk macam mana? Kecuali orang letak pistol lah bawah dagu. Hang kalau tak masuk, aku tak tembak hang, aku tembak anak hang. Ha, jiwa kita kacau. Tapi adakah sampai tahap macam tu di Malaysia? Di Malaysia tak ada lah. Saya ingat time ni lah, cuma tunggu SPR ya. SPR habaq penambahan calon, kita boleh demand bukan-bukan punya. Kita dapat. Tapi tunggu SPR abang, bila pilihan raya, orang duk kempen, setiap orang main kempen kat kita, kita boleh jadi raja. Dia kata, saya nak awak pastikan, 7-11 tak ada arak. Member parlimen ke mana ke, dia mesti kata, ya. Tapi ya dia korang satu titik. Dia mesti kata ya, kita. Saya duk pangkah awak lama dah. Ni, anak saudara saya duk kerja situ, kita kata kat dia. Hari-hari duk bayar arak. Awak ni macam mana? InsyaAllah, insyaAllah. Dia guna nama Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Saya menang lagi sekali, saya akan pastikan 7-11 tu tak ada arak. Semua je zam-zam eh. Saya akan pastikan. Ya. Dia naik, tinggal satu titik juga ya dia. Tapi nak demand time ni eh. Kita boleh minta jalan tar, dia boleh bubuh tar sampai pancuk kita. Bukan kata luar rumah, dalam rumah dia boleh buat. Pecah mozek botak dalam rumah. Dia boleh buat. Demand time ni. Time ni time memberi, semua jadi pemurah. Time ni semua kata apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Semua nak jadi tangan di atas. Semua nak jadi penyumbang. Nah, kita kena hati-hati ikhwan. Apa yang kita nak beritahu tadi ni, Quran beritahu pada kita, kalau kamu berpaling, ingat satu perkara. Apa dia? Allah Ta'ala bela Rasul dia. Allah bela Rasul. Allah tak benarkan Rasul buat kerja hina, menyenyih kepada orang. Tak begitu. Rasul menyampaikan. Allah bela Rasul dia. Allah kata fa'lamu, hampa kena tahu elok-elok,
annama sesungguh-sungguhnya ala rasulinal balagul mubin. Rasul kami menyampaikan dengan terang, dengan jelas. Baki diserah kepada Allah. Rasul kami ni bukan kena menyenyih depan hampa, merendah diri, tak. Dia akan sampaikan apa yang kami suruh dia sampaikan. Maka dalam ayat ini, ikhwatul iman, penulis kita, dia nak tumpukan pada perhatian, pada perkataan, wa ati'u Allah hawa ati'u Rasulah. Pada dia, satu isyarat daripada Allah untuk kita mentaati Rasul. Ini berkaitan dengan sunnah. Allah memberi isyarat kepada kita dalam ayat ini. Dan saya ambil lagi satu ayat yang terakhir ini, ikhwan, daripada surah An-Nur, ayat 63. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhi yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Sungguh Allah telah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini lagi satu ayat penulis kita ambil betapa kita tidak boleh main-main, ikhwan. Allah turunkan Rasul kepada kita, ada sunnah dia, maka Allah katakan la taj'alu du'a ar-rasul. Jangan kamu jadikan seruan Rasul. Seruan apa dia? Apa yang Nabi bawa kepada kita? Dia bawa apa kepada kita? Wahyu Tuhan dia. Dan dia menceritakan dia ini Rasulullah. Semua nabi kita tengok dalam Quran, Ibn Kathir sebut dalam Qisasul Anbiya, dia punya itu. Nuh kata, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nazirum mubin. Dia punya teks sama. Rasul itu akan perkenai pada umat dia, dia adalah Rasul. Dan kemudian dia akan beri nazir, beri peringatan tentang seruan dia kalau ditolak, dan dia akan nyatakan apa yang dia bawa. Pasal itu Quran kata, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut ta'ud. Itu seruan para rasul. Hantar rasul banyak-banyak, an ya'budullah. Kepada apa? La ilaha illallah. Jauhi apa? At-ta'ud. Berhalakah, apakah, semua sekutu-sekutu Allah, syirik-syirik termasuk dalam ta'ud. Wajtanibut ta'ud. Benda yang sama. Jadi apa yang Rasul bawa kepada kita, jangan kita jadikan apa yang macam kita dengan kawan-kawan kita. Seruan kawan kita, ajakan kawan kita, kawan kita punya duk kempen satu benda, tak sama dengan apa yang Rasul bawa. Dia bawa wahyu. Kalau kita tak, kita rasa tak seronok dengan kawan kita cerita, kita kata aku tak ikut. Tidak boleh sikap itu kita bawa kepada Rasul. Tak boleh. Benda yang sangat berbeza yang Rasul bawa daripada sisi Allah. Dan Allah sangat mengetahui siapa yang makan tulang ni. Siapa yang duk buat kerja ni, nampak macam nak ikut tapi sebenarnya tak ikut, Allah sangat mengetahui. Allah tahu. Dalam ayat lain dalam surah Al-Anfal, Allah kata Allah tahu. Sebenarnya kamu tidak mendengar. Allah tahu. Wa antum la tasma'un, Allah kata. Allah kata dengar, tapi Allah kata Allah tahu. Wa antum la tasma'un, hampa tak dengar. Macam Allah kata Allah tahu tentang orang munafik itu daripada orang yang berdusta. Allah tahu. Allah sangat mengetahui dan ada pembalasan dunia dan akhirat. Maka Allah Taala katakan dalam ayat ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Iaitu Allah Ta'ala katakan tentang orang-orang yang mereka itu suka khilaf dengan apa yang Rasul cakap. Perintah Rasul, dia suka khilaf, dia suka berselisih. Allah kata kepada orang ini, eloklah diberi suatu peringatan. Orang ini
eloklah diberi satu peringatan. Peringatan apa? Peringatan dia kena takut dengan perbuatan dia. Dia tak akan selamat. Dia tak akan selamat. Dan orang macam ni jangan campur sangat. Kita dakwah ke dia, dia tak mendengar, jangan campur dengan dia. فَلِيَحْزَرِ الَّذِي. Kita orang yang macam ni, pinggirkan dia saat. لِتَعْدِيب. Untuk bagi warning, pada, untuk bagi pelajaran pada dia. Allah kata kepada orang yang suka selisih dengan Rasul ini, أَنْتُسِيبَهُمْ fitnah. Mereka akan Allah akan timpakan kepada mereka fitnah. Allah timpakan kepada mereka fitnah di dunia. Dan Allah beri kepada mereka azab di hari akhirat. Allah timpakan kepada mereka azab yang pedih. Azab yang pedih. Pasal itu ikhwan, ada para-para ulama kita sebut tentang fitnah di dunia ini. Antusibahum fitnah. Dia akan kena fitnah. Salah satu fitnah dia kata para ulama kita, orang yang suka menentang Rasul ini, tak mau dengar sunnah-sunnah Nabi, kepada dia boleh dikenakan hukuman lagi di dunia. Boleh kita kenakan hukuman pada dia. Ketegak sangat dia ni. Ketegak sangat. Boleh kenakan hukuman. Di hari akhirat ada azab yang pedih. Ayat ini ikhwan, ada satu perkara yang menarik. Iaitu bila kita baca Imam Syatibi dalam Al-I'tisam, dia ada cerita ayat ini, ada satu peristiwa berlaku pada Imam Malik. Iaitu ada satu orang, dia masuk ke Masjid Madinah. Imam Syatibi cerita, dia masuk ke Masjid Madinah. Depan kubur Nabi, dia niat ihram. Dia niat ihram. Dia masuk ke kubur Nabi, dia niat ihram. Jadi berlakulah dialog dia antara dia dengan Imam Malik. Imam Malik seolah-olah tanya pada dia, hang buat apa ni? Dia kata, dia berihram. Imam Malik kata, bukan di sini. Tapi keluarlah daripada kawasan masjid. Sampailah kamu bertemu dengan satu tempat nama Zul Hulaifah. Di situlah kemudian ihram. Dia kata, apa salahnya? Apa salahnya? Tak melibat salah apa. Nak kata korang jarak ke apa ke, tak. Tak ada hari dah. Imam Malik kata, jangan kamu buat fitnah. Dia kata pada Imam Malik, fitnah apa ni? Fitnah apa? Ayu fitnatil a'zam. Fitnah apakah lebih besar? Kalau satu orang boleh beribadat pada Allah dengan tidak mencontohi Nabi, dan dia merasakan yang dia buat itu lebih baik, kenapa kau tak boleh ikut Nabi? Apa menghalang kau? Keluar sikit, pergi ke kawasan yang aku sebut tadi, Zul Hulaifah, ihramlah di situ, umrah ke, haji ke, di situlah. Kenapa nak di kubur ni? Dia kata, apa salahnya? Bukan mengurangkan jarak. Bukan mengurangkan jarak. Bukan keluar daripada kawasan dia. Aku tambah lagi bagi elok. Bahasa kita kan. Tambah lagi. Memang Nabi tak buat. Tapi apa salahnya kita buat bagi elok? Bukan kita buat tak elok. Kita nak bagi warna tu cantik lagi. Imam Malik kata, fitnah apa lebih besar? Kalau satu orang boleh buat satu benda, dia rasa dia buat tu lebih baik daripada Nabi. Dan Imam Malik membaca ayat ni pada dia. Orang ini kena hati-hati. Nanti Allah Ta'ala beri pada dia fitnah. Nanti Allah beri pada dia fitnah. Di dunia lagi dia kena fitnah. Antusibahum fitnah. Dia akan difitnah. Ataupun di hari akhirat, dia akan kena azab yang pedih. Hanya kita kata bab tu saja Imam Malik menegur orang ni. Masya Allah. Apa salahnya? Kan kalau kita tengok hari ni, itulah di antara soalan yang saya nak tanya kepada Dr. Radhi lah, di antara soalan yang saya nak tanya. Tapi kena rahsiakanlah soalan ini. Pasal apa? Pasal benda ni sensitif. Iaitu berkaitan dengan, tak silap saya akan berjalan malam inilah. Malam ini akan berjalan di satu masjid. Masjid baru buatlah, besar masjid itu. Masjid itu pun nama ulama-ulama besar-besar juga. Kat kawasan rumah kita lah, Pak Long. Kita ada sebenarnya jemaat tu. Dia pun panggil Istighasah Al-Kubra. Istighasah Al-Kubra. Iaitu apa dia? Iaitu memohon pertolongan kepada Allah ni secara perdana. Dia akan start
pukul 3 pagi dengan sembahyang malam 8 rakaat, lepas tu dengan hajat dengan beberapa sembahyang lain lagi sampai menjelang waktu subuh. Kemudian mereka ada tazkirah, nama dia istighasah, dan mereka ada zikir istighasah. Tempat dia akan berubah mengikut yang pamphlet yang dia keluarkan tu, tempat dia akan berubah. Sembahyang dalam dewan masjid, tempat istighasah dia kena kawasan yang luas sikit, padang mungkin. Kalau di dalam pamphlet tu dia kata berpindah ke kawasan padang. Lepas tu dia ada zikir istighasah. Zikir beramai-ramai memohon pertolongan pada Allah. Kemudian barulah syekh akan memimpin doa istighasah. Dia start daripada pukul 3 pagi. Malam ni dia akan selesai 8:30 pagi besok. Semua dicadangkan berpakaian putih untuk memohon pertolongan pada Allah, meminta keamanan. Meminta keamanan. Jadi dinamakan, baru ni berlaku di Perak, kemudian dia datang ke Penang. Ini akan berjalan pula ke Kedah. Nama dia Istighasah Al-Kubra. Dengan macam-macam lah, Yahana pun masuklah dalam tu semua. Dan beberapa zikir-zikir yang lain. Salah satunya itulah Ya Hayyu Ya Qayyum Bi Rahmatika Astaghis. Itu pun ada juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ada juga. Ya Latif, Allahu Latifun bi'ibadihi. Diulang secara jama'i. Adakah itu termasuk di dalam perkara yang Nabi pernah anjur, sahabat pernah buat, salafus salih pernah buat? Kalau tidak, dia masuk dalam bahagian apa? Wajar dibiak begitu saja ataupun kita perlu kritik sedikit supaya orang yang buat itu dia terasa apa? Dia terasa tak leh orangnya lah, kerana di atas nawai itu istihsan tu, ingat nak mengelokkan orang buat macam-macam perkara ni, istihsan tu. Adakah ini termasuk dalam perkataan Imam Syafi'i tentang orang yang melakukan istihsan, dia melakukan syariat baru? Man ihtahsana faqad syara'a. Siapa yang beristihsan dengan agama ni dalam hal-hal ibadat yang khusus ini, dia dianggap sebagai pencipta agama yang baru. Dan bagaimana kedudukan dia? Dan antara istighasah al-kubra ni dengan kedudukan kunut nazilah, apa dia punya kedudukan dia? Yang mana nak didahulukan? Dengan pertempuran berlaku di Sulu awal, masa awal hari itu, orang banyak buat hajat perdana, Yasin perdana, tetapi seolah-olah macam tidak ada suara mengajak ummah ini melakukan nazilah. Di soalan yang saya nak tanya kepada ustaz, nanti ustaz memang kena jawablah. Iaitu dalam kes berlaku di Sabah tu, adakah pada masa ini sangat-sangat disyariatkan kepada kita dengan syariat yang dah ada ni kita menjalankan kunut nazilah sampai perang tu berakhir kah, ataupun sampai sebulan kah, ataupun kita ada alternatif yang lain? Kerana keadaan ni berlaku begitu, kita dibenarkan berdoa secara jama'i dengan cara kita sendiri, dengan kita buat kaedah ni, kita susun dengan sembahyang hajat, tujuan kita minta keamanan, minta keselamatan, minta ummah disatukan. Boleh dengan cara itu, ataupun lebih utama kita melakukan nazilah, ataupun kita ada alternatif yang lain? Yang tu satu benda yang saya nak minta sangat-sangatlah kepada doktor bagi penjelasan, terutama saya lah. Bila orang banyak tanya, saya nak jawab, saya kata kunut nazilah ada, tapi situasi macam mana kita nak buat? Dan orang juga bertanya dengan saya, sebab peperangan itu melibatkan Muslim dengan Muslim. Muslim dengan Muslim, perlukah buat nazilah? Jadi kalau kita buat nazilah, macam kita minta orang Islam pula mati. Jadi kita buat alternatif yang lain. Kita tidak buat nazilah, tapi kita buat yang lain. Jadi itu satu benda yang penting.
Dan juga satu benda yang penting saya nak tanya kepada Dr. Radhi, iaitu tentang pilihan raya lah. Tapi ini pun sensitif juga lah. Bukan pasal pangkah siapa. Tak. Itu saya nak tanya tentang parti-parti yang bertanding ni dengan kepentingan sunnah kita. Kita ada bercakap sunnah ni. Kita nak bertanding, kita nak pilih satu orang. Kita tak keluar api tu, adakah satu dosa kat kita hari ni? Adakah satu dosa? Pasal mungkin satu penilaian, kita rasa politik apalah, dah jadi golmal dalam betara ni, kita tak mau keluar. Dalam kempen-kempen dikatakan pilihan raya adalah tanggungjawab kita, kewajipan kita. Dan macam ni kita tak mau keluar. Adakah kita ni termasuk dalam orang yang berdosa, tak keluar, kita langgar syariat, itu satu. Dan kalau kita keluar, semua yang bertanding ni nak buat Islam, tapi atas ukuran dia sendirilah. Tak ada siapa kata bila saya nak saya sekat Islam, tak ada. Kita orang sunnah ni, kita ketika kita nak pangkah, kita nak pilih yang macam mana? Saya tak kata yang sembahyang itu semua kita tahu. Yang mana kita nak pilih? Maksud saya ni, saya bagi contoh. Kadang-kadang kita pilih kawan ni, dia naik, dia punya persepsi terhadap sunnah pun lagu tu juga. Dia ni naik, bila dia bercakap sunnah pun lagu tu juga. Tapi cuma ada beza. Beza dia apa dia? Satu orang ni naik, dia banyak bagi laluan kita bercakap sunnah. Tapi dia tak mengiyakan kita, tapi dia bagi laluan, dia tak sekat. Dengan satu orang ni, dia naik, dia kurangkan laluan. Dia tengok ustaz-ustaz sunnah ni, nah, pada dia, tak ada keluar televisyen lah, daripada dia mengarut wahabi-wahabi. Macam baru ni kan keluar dalam hijrah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pembunuh besar-besaran. Dia adalah pembunuh besar. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang yang kafir. Orang cakap dalam TV macam tu. Dalam TV hijrah. Jadi ruang macam tu diberi pada orang-orang yang macam ni, dan yang memberi itu adalah penguasa yang kita pangkah dia. Kita tak berbicara manifesto dia, kita berbicara ruang dia dengan sunnah. Dalam kadang-kadang manifesto bagus, nampak cantik, semua elok, naik-naik duk Yasin Perdana lagu tu juga. Jadi macam mana tu? Saya tak berbicara seorang orangnya, saya bicara soal ruang yang diberi pada sunnah. Kita nak buat pemilihan macam mana? Dan ada tak dalam sunnah ni ustaz, kita punya tu, kita nak kira tu ruang dia bagi itu termasuk juga ke dalam perkara yang kita nak pilih dia? Kemudian kita tengok pilihan raya akan datang ni, ada juga ustaz-ustaz tokoh-tokoh sunnah masuk. Macam di Perlis ada tokoh sunnah. Jadi kita tahu hasrat dia nak menjayakan apa. Boleh tak kita sokong? Kita nak bantu dia. Pada kita lah nak bantu dia. Kita bantu dia. Kalau ustaz sunnah ni naik dengan kepahaman sunnah dia, mungkin dia boleh ubah apa-apa. Kita sokong. Tapi memang kita sokong dia. Tapi parti yang dia masuk tu tak bagi ruang kepada sunnah ni berbicara dengan lebih luas. Cuma dia sajalah. Lagi satu, belah balik sana pula, dia tak berbicara pasal sunnah. Dia tak bicara pasal sunnah. Bahkan tokoh syiah pun dia bagi ruang juga. Tapi dia bagi peluang sikit sunnah ni bercakap. Ini pun satu benda yang nak minta sikit nasihat daripada doktor dalam kita punya khitah ke depan itu. Jadi dengan soalan itu, saya berhentilah. Saya berhentilah bab saya ini pada muka surat 53. Dan saya juga memohon kepada doktor, tamana kalau ada percakapan saya itu yang tidak berbetulan, saya minta teguran daripada doktor. Ini majlis ilmu dan kita minta kepada doktor memberi nasihat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.